Nabi sebut dalam hadis, hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Kita mungkin pernah dengar hadis yang Nabi sebut, Allah SWT, tentang 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Ada 7 golongan, 7 orang, 7 golongan yang terbela. Di hari akhirat Allah menaungi mereka. Hari itu tak ada naungan lain dah boleh tolong umat manusia ini. Siapakah 7 golongan tersebut? Kan Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan ini yang dinaungi oleh naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Antaranya imamul adil, pemimpin yang adil. Banyak apa ni, rajulun ushabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sentiasa dengan masjid. Sekarang musim corona covid, kita pakai rindu masjid. Orang yang hati dekat dengan masjid, duduk sayu je, duduk semayang di rumah, semayang dengan keluarga, terbayang masjid, rindu kat masjid. Dan salah satu daripada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari akhirat yang Nabi sebut, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada 7 golongan tu, Nabi kata, iaitu lelaki, pemuda atau siapa sahaja yang bersedekah. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya. Mereka yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sedekah yang ikhlas, sedekah yang daripada hati. Maka sedekah, golongan orang yang bersedekah ini, Nabi kata akan mendapat naungan di hari akhirat. Jadi kita bukan hanya nak bersedekah pada poin hadis tadi, kita nak nampak pujuk hati, cuba bagi dapat ikhlas. Ya, sedekah tak mau nak sebab orang tengok, tak mau nak sebab orang puji dan sebagainya. Sedekah bagilah, kita sendiri buat memang sungguh tak kisah. Kalau orang tengok pun tak apa, buat depan orang pun tak apa, tapi jaga hati. Ya, jaga hati. Hati ni kunci dia, hati penentu dia. Ingat, nak sedekah bawa hati, jaga hati. Nak tunjuk kat orang tak apa, sebab nak bagi inspirasi, bagi motivasi, semangat kat orang. Dari sudut positifnya, orang tengok, orang pun nak berlumba nak bersedekah. Tapi yang penting hati kita.